بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Muslimin dan muslimat, bakal-bakal haji dan hajah, jemaah 3D Travel tahun 1445 dan semua para pencinta ilmu di mana saja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini. Pagi apa ni? Selasa. Selasa berapa hari bulan? Sebelah hari bulan 6, 24, 5 Zulhijjah hari. 5 Zulhijjah 1445. Jadi hari ni orang panggil hari apa? Semalam baru belajar hari-hari haji. Nota pun dah bagi dah. Apa nama hari ni? Bijak Muslimat kan? Mana dia ke Muslimat lah. Hari ni hari Selasa sebab tak ada lagi nama hari haji, tarwiyah lagi apa. Betul dah tu jawapan tu. Itu kata-kata bijak. Dia ada kalanya soalan ni dia saja nak tahu, nak ceriakan suasana je. Tak? Bukan. Dia kata, dia nak cari. Hari tarwiyah ada lagi. Tapi hari Selasa. Betul lagi. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berkati dan Allah Ta'ala kabulkan haji kita insyaAllah. Baik, tajuk yang kita bincang untuk perbincangan hari ini, tajuk dia ulang kaji hukum haji ataupun dia panggil manasik haji. Manasik haji, maknanya kita nak ulang kaji hari ini apakah perkara yang kita nak buat dalam ibadat haji yang kita akan lakukan ini hanya beberapa hari saja lagi. Jadi anak akan sebut dia panggil manasik haji yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya para jemaah boleh kesan perjalanan itu untuk memudahkan urusan kita dan menyenangkan kepahaman kita insya-Allah. Jadi kalau kita ambil satu ini rukun, ini syarat sesat dah. Syarat wajib haji dah kita sampai Mekah dah tadi. Cari syarat apa lagi kan? Nah, jadi sekarang ni kita bukan nak tunggu syarat nak uji haji dah. Sekarang ni kita nak buat haji, nak laksanakan haji sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Maksudnya ambillah amalan haji kamu itu dari apa yang aku buat. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia keluar dari Madinah akhir Zulqa'dah. Nabi kita keluar dari Madinah bila akhir Zulqa'dah. Dalam perjalanan dia pergi bersama dengan para sahabat. Nabi kita beritahu bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maklumkan dia nak pergi haji. Nabi kita maklumkan dia nak pergi haji. Mana semua umat Islam yang ada pada masa itu yang ada kemampuan semuanya bersedia untuk haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bermula haji itu dari mana? Dari Madinah. Mula di Madinah lagi. Maknanya dia akan keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tunggu di tengah jalan. Mana orang Islam di tengah jalan takkan dia nak balik ke Madinah. Tunggu sini. Ada yang sudah duduk di Mekah. Sebab apa duduk di Mekah? Sebab Mekah sudah menjadi negara Islam. Kita ambil Mekah dari Quraisy tahun berapa? Tahun berapa? Ambil Mekah dari Quraisy. 7 Nabi datang. Nabi datang yang pertama tahun 6. Ingat eh? Tahun yang ke-6 dia datang umrah. Dihalang di Al-Hudaybiyah. Itu yang pertama, ingat nota ni. Kemudian tahun yang ke-7,
Nabi SAW datang, dia panggil Umratul Qadiyah, umrah tunai janji Quraisy. Quraisy janji nak bagi visa 3 hari kepada Nabi SAW. Nabi datang. Dan walaupun datang dengan visa resmi, nusuknya sudah ada. Kalau sama kita, nak ada nusuk lah. Datang. Sebab resmi dah. Tapi jahat. Quraisy ni jahat. Waktu Nabi nak pergi tawaf, syaitan mari ajar Quraisy. Dia kata, Rish, oleh kerana Muhammad ni, dia kata Muhammad, kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari Madinah 8 hari 8 malam berjalan. Mereka juga pernah ditimpa penyakit demam panas di Madinah. Jadi kekuatan jiwa, kekuatan body itu tak kuat. Apa kata kamu bila waktu nak tawaf, tengah tawaf tu, tawaf kan di antara dua bukit, bukit Abi Qubais dengan seberang dia tu nama dia bukit Jabal apa? Bau ya kita. Ha. Jabal Qu'ayqi'an. Cuba kata. Qu'ayqi'an. Abi Qubais belah ni, belah istana ni. Belah kita ni, istana raja yang ada sekarang itu Abi Qubais. Berdepan dengan dia. Dulu ada bukit, sekarang dia dah jadi bangunan baru Raja Abdullah tu. Ha, itu dia panggil itu Jabal Qu'ayqi'an. Maknanya Quraisy duk tunggu atas bukit tu. Duk tunggu atas bukit. Atau bukit Jabal Qu'ayqi'an. Dia jadi syaitan kata kalau kau serang sekaligus, mati dia orang. Senang, relax. Bisa dah bagi dah. Nusuk dah dapat. Ha, tapi main lagi jahat. Ha, maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi SAW, ya Muhammad Rasulullah, Quraisy nak serang kamu, maka kamu tunjukkan kekuatan. Apa jenis cara? Nak pergi tawah terbuka bahu kanan. Ha, ni cerita bahu ke bahu ni. Siapa kita nak tawah kena buka bahu? Kanan. Kalau nak hormat pada Kaabah, Kaabah belah kiri. Yang belah kanan nampak siapa? Quraisy. Ha, buka bahu kanan. Dan waktu nak tawaf tu, tiga pusingan awal tu berjalan, dia panggil ramal, berjalan rencak. Lompat-lompat sikit berjalan. Oh, Quraisy tengok Nabi dengan buka bahu, tengok dia punya body kemah belakang ni. Sahabat-sahabat ni bukannya kau body kemah apa kita ni. Orang-orang yang, orang ahli-ahli pemanah, ahli ini. Nah, kita ni tak kuat masa tak ada latihan. Jadi tengok, uish, jangan serang dia tu, tak jadi. Ha'ulail qawm, dia kata orang ni bukan manusia biasa ni, macam jin dia punya kekuatan, maka dia orang tak jadi nak serang. Selesai masalah satu. Nah, jadi walaupun Quraisy dah tak ada, kenapa kita buka lagi baru? Tak payah buka lah, mana ada Quraisy sekarang, yang ada sekarang ni polis. Dia cek nusuk dia ada, kan? Nah, Quraisy tak ada, kenapa buka baru? Nak tengok ke siapa? Ha? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih lagi nak tunjuk gerabah kepada syaitan. Syaitan ni dia suka kita bagi haji. Tak suka. Tambah-tambah muda-muda engkau pergi banyaklah kerugian balik panis. Tak. Orang ajak karaoke tak boleh. Ajak tu ajak ni tak boleh. Dia cuba nak halang kan. Jadi mana kita buka bau, kita kata syaitan, aku datang. Labbaik ya Rabb. Aku datang nyambut menjadi tetamu Allah. Kita malukan syaitan yang cuba nak halang kita daripada menerima kebaikan itu. Itu dia panggil cerita kisah kenapa buka baru. Setelah aman damai, negara Islam telah tertakluk. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila Umar mari Mekah, dia buka baru, dia berjalan. Orang tanya Umar, kenapa buka baru lagi? Nak tunjuk siapa? Quraisy dah tak ada. Umar kata, soalanmu ni aku tanya dah dulu. Aku fikir dalam kepala aku dulu pada kau tanya lagi. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Hajjatul Wada, bila ke Nabi datang haji tahun yang ke 10. Tahun yang 9 turun ayat Quran walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata' ila sabila. Pada tahun turun ayat Quran ni Nabi tak hantar datang. Nabi hantar siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Limaza? Kenapa? Kenapa Nabi tak datang? Adakah Nabi nak menangguhkan haji? Nak lambat-lambatkan fardu? Kenapa? Tak dengar kuliah ni. Kalau dengar kuliah jawab tu ni. Sebab masih lagi Quraisy, masih lagi datang orang-orang yang kafir, masih lagi datang mengerjakan haji. Satu sebab. Jadi Nabi dia tak tengok. Orang Quraisy ni kalau dia nak tawah, dia buka baju. Dia kata baju ni kotor, tak layak untuk masuk Kaabah. Jadi dia buka baju semua, dia letak dalam hatim dekat Hijri Ismail tu, dia simpan situ. Lepas tu dia tawah telanjang. Sambil-sambil tawah dia baca syair. Al-yawma yabdu kulluhu au ba'duhu, fama yabdu minhu fala uhilluhu.
Hari ni nampak semua atau nampak separuh, mana-mana yang siapa tengok aku tak halal. Itu cerita orang bodoh. Kau buka baju tu orang tengok apa? Ini cerita. Ini cerita. Cerita kebodohan Quraisy. Ya Allah telah hapuskan kita, kata alhamdulillah. Kita ni Allah Taala cerdikkan kita dengan ilmu, dengan kefahaman, dengan sunnah. Kita kata alhamdulillah. Nah, jadi Umar radhiyallahu anhu kata, aku pun dah fikir sama juga. Bila pergi Hajjatul Wada dengan kekuatan yang kita sudah miliki, Mekah sudah duduk solid di bawah kuasa apa ni pemerintahan Islam. Kenapa? Tiba-tiba Nabi buka. Berjalan sama, aku tahulah hadhi sunnah. Dia telah menjadi sunnah sampai ke hari kiamat. Jadi bila kita buka baru tu kita kena niat. Yang pertama ittiba', ingat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kita ingat lawan syaitan. Tak payah cakap lah, duduk kat Kaabah kat sengih tu. Tan, aku tak. Tak payahlah. Jadi kita, yang pentingnya dalam jiwa kita tu bahawa kita datang ni lawan hawa nafsu kita. Sebab itulah kita kena lawan sungguh-sungguh. Tawah di bawah, bukan naik kereta, bukan naik apa ni, naik bagi sengih-sengih atas tu. Tak. Jadi kita, itu untuk orang uzur, orang-orang yang keuzuran, naam, naik. Tapi orang yang sihat walafiat, jalan di tempat yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah laluan di bawah. Dalam siri yang lepas ada jemaah tanya, dia kata mana afdal kita berjalan atas yang begitu jauh, berapa ribu langkah di atas? Mari kita, ada orang yang dah kira semalam. Siapa kira? Kan dia ada jam boleh kira step langkah tu. Berapa ribu atas? Kau tak mari dah, dia nanya mari. Nak banding dengan tawah di bawah berapa langkah je, nak iyalah banyak juga tapi tak sejauh je. Maka kita kata afdal tawah di bawah sebab itulah tempat asal berdekatan dengan Kaabah Al-Musharrafah. Ini kan sesalah kita. Jadi Nabi tak datang 9 tahun 9 tu sebab apa? Sebab kafir masih lagi datang haji. Yang pertama, yang kedua, hari wukuf masih lagi dimainkan oleh Quraisy. Sebab Quraisy ni dia boleh pinjam waktu. Ni bisa Quraisy. Contohnya bila dia nak perang dalam bulan haji, bulan haram, dia tukar bulan tu. Dia kata bulan ni tak jadi haram. Kita tukar jadi Safar ke jadi apa. Nah, kita perang tu nanti dia main-main. Jadi hari bila Sayyidina Abu Bakar datang pada hari Hajjatul Wada, hari haji tahun yang 9, Nabi kita hantar Sayyidina Abu Bakar dan siapa? Dan Sayyidina Ali untuk mengisytihar ala la yahujju ba'dal 'am musyrik, lepas pada tahun ni orang kafir jangan masuk Mekah, tak benar lagi. Mamnu' ad-dukhul, dia tulis tu, dilarang orang kafir masuk Mekah. Ya, tak boleh orang kafir tak boleh masuk sekarang. Yang masuk juga tu mungkin sembunyi-sembunyi, tapi tak adalah seperti khurafat yang difaham oleh setengah orang. Dia kata kalau kafir masuk Mekah kena salakkan anjing. Jadi orang takut nak mari. Betul kan anjing salak? Tengok-tengok anjing pun tak ada. Ada anjing kat Mekah ni? Dalam Mekah tak ada. Jadi kita kena ingat. Maka yang keduanya, tarikh tadi. Jadi tahun yang ke-10, Mekah dah bersih daripada puak-puak musyrikin. Tarikh hari wukuf itu tepat seperti hari yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kita hari ini pun jangan duduk reka sendiri cerita. Kita kena ikut pemerintah Arab Saudi. Bila dia kata wukuf pada hari sekian, tahun ni wukuf kita pada hari Sabtu. Berapa hari bulan? Berapa hari bulan? Jawapan yang paling bijak sekali. Tarikhnya tak akan berubah. Sampai ke hari kiamat. 9 Zulhijjah tarikh wukuf. Betul lah tu. Nah, kalau main 13 Jun, 15 Jun, dia jom bertukar. Tahun depan dia lain pula. 9 Zulhijjah tak lari. Jadi alhamdulillah. Maka Nabi SAW bila tahun yang ke-10 Nabi kita mengisytiharkan bahawa dia akan pergi mengerjakan haji. Jadi sahabat-sahabat datanglah, berduyun-duyun datang dari Madinah. Maka sampai di Zulhulaifah, asal nama dia Zulhulaifah. Bir Ali tu nama baru. Bir Ali tu nama baru. Nama Ali. Bukan Sayyidina Ali pun. Ali lain, Pak Ali lain. Dia yang masyhurkan tempat itu. Jadi nama Bir Ali, kita ambil nama asal dia, nama dia Zulhulaifah. Nama pokok situ Zulhulaifah. Maka Nabi kita SAW telah taukid. Tahu mana taukid? Letak dia punya tanda miqat. Nabi kata, inna Nabi SAW waqata li ahli al-Madinati
Al-Zulhulaifah. Nabi kata orang Madinah, miqat dia Zulhulaifah. Miqat yang paling jauh sekali, 400 lebih kilometer. Ya. Wali ahli Syam Al-Juhfah. Ahli Syam, orang mari daripada Syam, mari daripada Syria, dia akan pergi ke Juhfah. Ahli Najdin, orang mari daripada Najd, daripada Riyak, daripada atas tu, miqat dia Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Wali ahli Yaman, Yalamlam. Nama Yalamlam. Maka Nabi kata, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman aradal hajj wal umrah. Tempat aku tanda ni, menjadi miqat, wajib kena berniat ihram di sini, bagi orang penduduk di sini, dan orang yang lalu ikut ni. Kalau nak kira penerbangan kita dari Malaysia ke Kuala Lumpur ke Jeddah, kita akan lalu miqat Qarnul Manazil. Qarnul Manazil kan? Jadi agak tak. Lepas tu kita dengar miqat. Tapi oleh kerana kita pergi Madinah dulu, contohlah macam sahabat kita, ada yang pergi Madinah dulu, maka miqat dia jadi Zulhulaifah, bukan Qarnul Manazil. Jadi sesaklah. Hunna lahunna. Bagi orang yang nak pergi haji, wajib dia kena berniat di mana? Niat di miqat. Itu wajib haji. Siapa tak niat di miqat, maka dua perkara dia kena tipu tadi. Yang pertama berdosa, kerana dia lalu miqat tanpa niat. Yang kedua, dia kena bayar dam seekor kambing. Bagi kita zaman yang ada duit banyak ni, dam tu taklah susah sangat. Berdosa tu masalah. Sebab itulah bila kerajaan hari ni telah mengisytiharkan haj. La haj biduni tasrih. Jangan pergi haji tanpa ada permit. Ada nusuk tadi. Sebab dia nak cuba nak kawal dia punya kawasan ini supaya tidak terlalu sesak. Jadi siapa dilanggar juga, dua kali berdosa dia. Yang pertama dia berdosa dengan Tuhan. Yang kedua dia berdosa dengan kerajaan. Nah, yang berdosa dengan kerajaan saya tak tahu berapa dosa. Kalau kena tangkap kat, balik lah gitu. Tapi undang-undang Saudi sekarang ni keras. Siapa dia kena tangkap, dia akan cop jari 10 jari, tak boleh masuk Saudi 10 tahun. 10 tahun tak boleh masuk Arab Saudi. Ada dah, baru ni saya jumpa seorang. 9 tahun, 6 bulan dah dia tak masuk Saudi. Dia ingat ke tahun yang akhir ni, dia mari. Sampai dia Jeddah, keluar merah dia. Dia kata ada 6 bulan lagi kau, balik. Lepas 6 bulan, aku mari, aku terima. Dia ingat ke cukup ikut tahun tu, cukup dah. Memang tahun yang ke-10, tapi bulan tu dia kira lagi. Tak cukup. Macam tak ada happy birthday lagi. Tak cukup. Tak ada lahir, tak boleh lagi. Memang dia sekat. Ini yang kita bimbang hari ni. Maka miqat, tuan-tuan kena beza di antara miqat dengan tanah haram dengan tanah halal. Miqat, yang nama-nama disebut tadi, bila kita lalu nak pergi haji, nak pergi umrah, wajib niat di situ. Apa tak niat? Dua apa ni perkara yang kena. Yang pertama kena apa? Kena dosa. Yang kedua kena dam. Nah, itu lah. Baik. Saya nak pergi niat di Tan'im lah. Tan'im itu bukan miqat, itu tanah halal yang paling dekat dengan Masjid Arab. Kita kena beza. Itu tanah halal yang paling dekat dengan Masjid Haram. Kalau dalam buku kita, buku Mekah ni ada cerita dia punya jarak-jarak. Pergi ke Hudaybiyah 22 kilo. Arafah lebih kurang 20 kilo. Nak pergi ke Jaranah 25 kilo. Yang pentingnya, bila kita sudah berada di Mekah, kalau nak buat umrah pula, nak ulang ke, ataupun orang Mekah nak umrah, dia kena pergi ke tanah halal. Dia mungkin pergi ke miqat. Kalau miqat kita orang Malaysia, akan pergi ke mana sih? Nah, itu kena faham ni. Ada setengah masyarakat ni, dia kata dia oleh kerana dia uzur syar'i lah, uzur haid ni, dia tak nak niat atas kapal terbang. Dia kata lambat lagi, seminggu lagi. Tapi dia nak niat di miqat tan'i. Kita kata no, bukan miqat tan'i. Itu hanya tanah halal yang paling dekat. Nah, kena bezalah. Maknanya kalau kita, contohnya lepas haji nanti, ada lawatan. Pergi ke Tan'im, pergi Hudaybiyah, pergi ke Jaranah, pergi mana? Pergi ya. Tak syarat. Kenapa kena berniat ihram di situ? Kecuali orang nak buat umrah. Itu yang kedua. Habis, waktu kita nak pergi haji ni, kenapa tak niat di Tan'im? Ini soalan. Soalan sudah dijawab. Cuma nak tahu tuan-tuan ingat ke tidak jawapan. Baik, sekarang ni kita sudah selesai miqat. Miqat dah lalu dah. Kita, majoriti kita lalu di Qarnul Manazil. Ya? Sebahagian sahabat kita, JKIM ni, dia miqat dia di Zulhulaifah.
Bila kita nak pergi haji, 2-3 hari lagi ni, insyaAllah, kita nak niat ihram di mana? Hotel ni Miqat ke? Habis kenapa niat di sini? Kenapa niat sini? Ya? Ya? Kita sudah ada di sini. Nah, jadi kita oleh kerana ada di sini, maka kita niat di sini. Dan kita akan keluar ke tanah halal di mana? Mana tanah halal? Tanah halal mana? Berat kita ni. Kau belakang semua benda ni. Macam mana? Maknanya study lah muslimat ni. Muslim ini slow jawab. Kalau jawab pun salah. Arafah. Arafah tu tanah halal, bukan tanah haram. Ja'ranah tu tanah halal. Apa ni? Kita nak pergi ni, Mina. Muzdalifah mandalah tanah haram. Nak kena ingat dah. Jadi oleh kerana kita nak keluar dari Mekah ke tanah halal, maka kita boleh berniat di sini je. Adapun orang nak ulang umrah semula, dia kena niat kena keluar ke tanah halal. Sebab apa? Sebab mengikut peraturan dia, undang-undang dia, dalam buat haji dengan umrah ni wajib campur antara halal dan haram. Wajib campur. Bukan sekat sunat, wajib campur. Kalau buat makan dia campur, halal dengan haram, tak makan lagi tu. Betul tak? Tapi dalam buat haji dengan umrah, dia kena campur halal dan haram. Jadi kita akan niat di sini je lah. Apa kita nak niat? Ni, hari tarwiyah nanti. Kita nak niat apa di sini? Nak pergi haji? Nah? Niat? Haji sama tak? Ke niat haji saja? Niat haji. Niat haji. Kita akan niat haji saja. Labbaik hajjan, kata labbaik hajjan nawaitul hajja, kalau nak nawaitu juga. Maksudnya kita nak turun daripada rumah ni, naik bas tu, nak pergi, nak berangkat, kita kena niat sini haji. Saja aku mengerjakan haji, sajalah. Oh, ada pula muslimat kita, dia masih lagi dalam haid, umrah dia tak selesai. Contoh, kalau ada. Kalau ada sungguh, mari jumpa anda lepas ni. Umrah dia belum selesai lagi, dia nak buat haji tamatuk. Tapi terpanjang pula dia punya tempoh haid dia. Macam mana nak buat? Cancelkan umrah? Kita dah belajar semalam. Di antara benda yang no cancel, haji dan umrah. Tak ada cancel dia. Kalau awak letih hari ni, tunggu tidur dulu. Esok baru beritahu. Maka kalau terjadi sedemikian, dia kena niat haji qiran. Saja aku masukkan haji ke atas umrah yang ada di tubuh aku ni. Jadi kita niat, dia panggil masukkan yang besar ke atas yang kecil, boleh. Masuk yang besar ke atas yang kecil. Faham tak? Maknanya sekarang ni kita masih lagi berihram umrah. Oleh kerana umrah kita tak siap, maka kita niat haji ke atas umrah. Maknanya masukkan. Jadi kiran. Kiran itu makna twin, makna kembar. Itu makna kiran. Haji berkembar. Satu ibadat, satu niat, maaf. Dua niat, satu amalan. Satu je niat haji umrah, tapi tawaf satu, sa'i satu, sekali je. Dia dapat dua-dua. Untuk orang. Adapun orang yang haji ifrad, contohnya haji ifrad ni. Haji ifrad dia niat apa? Haji saja. Tiba-tiba dia dapat mesej, lepas haji ni dia kena balik terus. Jet akan mari ambil di Arafah. Contohlah tak. Orang nak tabah dia jadi apa-apa tak. Jangan ibu jawatan orang lah. Contohlah kita. Oh, dia kata kalau macam tu tak boleh, saya kena masukkan umrah ke atas haji. Jadi kalau tidak, jadi haji saja, tak ada umrah. Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Yang kecil tak boleh masuk atas besar. Itu istilah dia. Yang kecil tak boleh masuk atau besar. Jadi maknanya tak boleh dia nak kirankan haji tu umrah masuk. Lah, habis haji kau pergi umrah. Orang umrah boleh masuk haji sebab haji terhad dia punya tempoh masa. Dia sangat limited dia punya masa. Bermula daripada hari Arafah, kalau tak ukur hari tu, habis. Haji tak dapat. Itu maka itu hikmat kenapa umrah boleh dimasukkan ke atas haji. Haji boleh masuk atau umrah. Umrah tak boleh masuk atas haji. Terjawab kita. Baiklah. Maka Nabi SAW bila keluar dari Madinah, saya ringkaslah cerita jalan haji Nabi ni panjang tapi menarik. Maka Nabi bila sampai di Zulhulaifah di Miqat, Nabi kita tidur di situ.
dia berehat. Antara Zul Hulaifah dengan Masjid Nabi 15 kilo je, bukan jauh pun. Jadi maknanya orang terkumpul di situ. Biasanya Nabi sama dia di jalan pagi atau di jalan petang, malam. Tengah hari panas dia rehat. Tiba-tiba datang wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Salli fi hadzal wadi al-mubarak." Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat di Wadi Mubarak ni. Wadi Mubarak tu di tadilah di Zulhulaifah tu dipanggil ada wadi. Wadi tu ada air laluan air Nabi di situ. Maka Nabi tangguhkan perjalanan sehingga dia solat Zuhur nanti di situ. Sebab apa? Sebab perintah Allah Taala, "Salli fi hadzal wadi." Solat dulu. Sebenarnya wadi tu betul-betul di tengah masjid. Tengah masjid Miqat tu. Situ wadi. Tempat Nabi kita berehat tepi air. Di wadi. Bila mari pihak kerajaan sekarang, oleh kerana wadi ni kalau musim hujan memang air laju. Air dia kuat. Maka dipindah wadi ke sebelah. Nanti kalau tuan-tuan pergi ke Miqat ni, bila kita nak pergi Miqat? Mari umrah dah lah. Nah. Yang pergi Miqat ni perasan tak? Sebelah masjid tu ada macam tembok, macam benteng tembok tinggi. Tak tahu hukum saja ni. Nanti kita tanya judul gambar, kita kuat adalah kamera dia. Jadi sebelah tembok tu, wadi tu dipindah ke sini supaya laluan air tu selamat dan masjid tempat Nabi kita bermalam di situ dan niat di tempat yang ada sekarang. Nah, itu dipanggil usaha kerajaan nak mengekalkan tempat yang Nabi kita berada. Jadi maka timbullah soalan, apakah sunnahnya? Dia panggil sunnah ihram. Jadi sunnah ihram tu tidaklah tak satu ada solat khusus, yang adanya eloknya kita berniat lepas solat. Kita berniat selepas solat. Mana kita pergi ke miqat, kalau pagi kita niat solat duha contohnya. Solat duha, kalau tengah hari solat apa sajalah yang boleh solat. Sebab kalau waktu larangan tak boleh solat kecuali tahiyatul masjid. Ada awak masuk dalam masjid, masjid tan'im ke masjid jaranah ke masjid apa, kita pun niat tahiyatul masjid. Kemudian kita terusnya niat umrah pada ketika itu. Jadi elok kita niat selepas solat. Yani hari ni pun nak kita nak pergi ni pun tengok waktu mana kita nak niat. Seeloknya kita solat, lepas tu kita niat, kita pergilah. Jadi alhamdulillah, yang pertama sekali kerja yang kita nak buat di sini, pada hari nak pergi tarwiyah nanti, saya tak sebut masa sebab tunggu taklimat akhir daripada pihak pemerintah 3D untuk menyatakan jam berapa. Sebab dia kadang-kadang last minute baru dia dapat wahyu dari mana? Dari muasasah. Muasasah ni lambat sikit dia punya susunan dia tu. Bah kita jam berapa. Sebab dia bagi 10 buah bas. Contohnya 10 buah bas untuk maktab 85. Dia nak angkut 2,500 orang. Banyaklah. Dari asar sampai mungkin separuh malam baru habis. Itu dia punya teknik, dia punya cara sekarang. Jadi kita standby ya, tunggu. Maka Nabi SAW bila sampai di Mekah, 4 Zulhijjah dari Madinah, ada yang pergi tawaf umrah, ada yang buat haji ifrad, tawaf kudum dengan sa'i haji, ada yang haji qiran, dia tawaf kudum, dia sa'i haji tapi dia tak tahlul. Selesai, Nabi kita pergi berkumpul di satu tempat, nama dia Al-Abtah. Al-Abtah. Tahu mana Abtah? Apa mana Al-Abtah? Tempat himpunan pasir-pasir batu. Mana tempat? Tempat tanah lapang lah, senang. Tempat tanah lapang. Supaya apa? Mudah nak berkumpul. Masa tu kan bukan ada bangunan. Dia buat kemoh-kemoh ya. Dia Nabi kita keluar dari Zulhulaifah pada hari Ahad 26 Zulqa'dah. Dan dia sampai di Mekah awal Zulhijjah, ada kata 4 hari bulan. Jadi sampai di, selesai semua tawaf, yang sa'i tadi, Nabi kita kumpul di satu tempat, nama dia Al-Abtah. Ingat nama apa? Nama Al-Abtah. Jadi kumpul. Timbul lagi riwayat, adakah Nabi bertaradud, berulang-alik ke Masjid Haram bila masuk waktu solat? Dekat ya Abtah tu. Kita tempat sa'i, ujung sa'i nama apa? Marwah. Lepas marwah tu kita keluar jalan straight, dia kita akan jumpa perkuburan Ma'la. Perkuburan orang Mekah. Nama dia perkuburan
Ma'la. Atas pada Ma'la itulah tanah lapangnya kata Abtah, tempat Nabi kumpul di situ. InsyaAllah kita akan pergi lepas haji nanti. Tuan-tuan nak pergi tengok, kita pergi sama ada berjalan kaki ataupun naik. Ayah, Fera dia ada sebuah je. Jangan lupa. Baik. Kumpul itu. Jadi tak ada riwayat menunjukkan Nabi kita berulang alik ke Masjid Haram. Sebab apa? Masyakah dia nak pergi tu. Dan dia solat di tempat dia duduk. Itu menguatkan hujah mengatakan bahawa 100 ribu pahala tu seluruh tanah haram. Kalau tidak, takkan Nabi tinggal masjid. Masjid yang 100 ribu pergi solat di Abtahnya satu. Tak. Dia solat di situ. Cuma untuk tidak masyakahkan umat dia, Nabi tak pergi, pergi mari. Susah. Alhamdulillah, pada hari 8 Zulhijjah, bermulalah era episod perjalanan haji. Hari 8, nama apa hari 8 ni? Hari? Tarwiyah. Apa makna Tarwiyah? Ha? Hari menyediakan air. Zaman dulu lah. Sekarang ni tu sedia sedia gapo lah. Sedia apa? Sedia baju-baju kita nak pakai 2-3 hari itulah. Kan? Bekala-bekala sikit. Maka Nabi kita SAW arahkan para sahabat yang buka ihram supaya berniat balik. Berniat ihram. Niat semula. Jadi kita pun samalah. Kita yang dah buka ihram dengan apa ni, dengan umrah ni, maka kita wajib berniat semula niat haji bila pada hari Tarwiyah nanti. Hari Tarwiyah ni perjalanan dari Mekah ke Mina. Perjalanan dari Mekah ke Mina itu dia panggil hari Tarwiyah. InsyaAllah ini perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita usahakan untuk dapat laluan inilah biiznillah azza wa jalla. Jadi ada setengah orang dia kata tak mau pergi lah, dia tahu orang lain duduk relax Mekah ya. Nah, orang lain bulan ke Masjid Haram, kita duduk kat Mina. Contohnya rugi, kat Mina pun 100 ribu. Kalau awak ada solat di hotel ni, tidur depan Kaabah pada hari Tarwiyah lebih apa ni, tidak lebih baik daripada tidur di Mina walaupun dalam khemah. Sebab itulah manasik. Nabi kata khuzu anni manasikakum. Jangan kita jangan duduk main emosi. Tak tu pasal. Dia dengar kawan dia kata, oh awak duduk kat Mina, tengok kami duduk selfie depan Kaabah. Kata-kata lah. Sama juga hari Mina nanti, hari raya, hari tasyrik nanti, kita berada di Mina pada hari haji, kerana haji lebih afdal daripada awak duduk etikah di Masjid Haram depan Kaabah. Sebab bukan masa dia. Masa dia masa di Mina. Ini manasik nama dia. Jadi alhamdulillah Nabi kita arahkan para sahabat yang buka ihram supaya berniat semula. Kita pun insya-Allah kita akan berniat balik. Jadi timbul soalan, dia kata kita belajar baru ni ada niat bersyarat. Nak pergi haji niat bersyarat ke tidak? Kita kata tak payah niat bersyarat lah, kecuali orang yang takut. Orang yang ketakutan, contohnya dia takut apa ni, dia sakit ke, ada jantung ke, kemungkinan. Kita kata tak usah niat bersyarat lah. Sebab kalau niat bersyarat, awak keluar tanpa haji nanti. Anda ada cerita kan, dalam muzakarah haji menceritakan kepada kita, dia kata apa? Ada orang yang salah rewarding dia punya niat. Dia kata, saya kalau sejak Allah sekiranya aku mari haid, batalah niat ihram aku. Dia pergi haji. Maksud tu haji. Sampai di Mina daripada Arafah, mari haid. Apa jadi dengan ihram dia? Batal. Sebab dia niat nak batalkan. Itu risikonya niat bersyarat tanpa pedoman. Kalau dia niat bersyarat betul, boleh lagi. Contohnya sekiranya aku tak dapat mengerjakan haji, aku boleh buka ihram, tak ada masalah lah. Dia bukan tak dapat, cuma dia mari haid. Dapatlah nanti selesai daripada haid, boleh tawaf kan. Tapi oleh kerana dia niat salah, maka kesan dia juga sangat besar kesalahan dia. Terbatal haji dia untuk tahun tu. Adakah tabu haji akan bagi kota lain? Wallahualam, saya tak follow. Yang pentingnya dimaklumkan dalam muzakarah supaya hati-hati ketika nak niat bersyarat. Ada pun lepas haji nanti, tuan-tuan dan puan-puan yang nak haji dan hajah nak ulang balik tu, itu kena niat bersyarat. Sebab kita nak balik tak lama dah. Nak balik dalam masa seminggu, dua minggu lagi, biar niat bersyarat lah. Nanti kita pergi umrah hari ni, esok tak sempat nak sudahkan, mari pula haid, jadi masalah. Jadi untuk haji tak perlu niat bersyarat. InsyaAllah kecuali orang yang takut. Tak ada pun Nabi ajar semua orang niat bersyarat. Dia ajar kepada Duba'ah binti Zubair radhiyallahu anha yang sakit. Duba'ah kata dia sakit. Nabi kata haji wa syariti. Mu niat haji dan niat syarat.
sekiranya aku tak boleh nak selesaikan, maka aku boleh buka ihram. Nah, wallahu alam. Jadi sesalah kita niat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal haji dan hajah sekalian, kita akan niat di mana? Di sini. Apabila dimaklumkan kita akan bergerak ke Mina, insya-Allah. Ya, niatlah. Apa nak niat? Labbaika hajjan, labbaika hajjan. Selepas je kita niat, maka kita disunatkan untuk bertalbiyah. Cuba kata talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Allahu akbar. Bahasa bang dah tu. Bang tak bang kita. Tak bang lagi. Dekat dah tu. Tiga hari lagi ni. Nak talbiah ni. Dia orang ni boleh talbiah dan orang Haji Ifrat. Jadi kita bertalbiah. InsyaAllah mana talbiah ni anak akan huraikan dalam rehlah kita nantilah. Waktu di di Mina nanti. Kita akan huraikan makna talbiah apa yang kita baca. Biiznillahi azza wa jalla. Sesalah kita. Apa yang kita nak buat di Mina, hari Tarwiyah. Ada kerja ke tak ada kerja? Ha. Nabi kita SAW dia berangkat pada pagi 8 tu. Selepas solat subuh dia berangkat. Kitanya terpaksa kena ikut jadual yang ditetapkan oleh muassasah lah. Jangan pula ada orang tak naik, tak nak naik bas. Aku tak sih. Nabi pergi pagi esok. Ha, sombong awak pergi sendirilah jawab dia. Ha. Jadi kita kena ikut jadual yang diberi. Sebab bas 10 nak punggah 2,000 orang. Bayangkanlah betapa apa ni letihnya driver-driver bas. Kita letih juga menunggu. Maka di Mina Nabi kita solat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. 5 waktu yang empatnya dikosarkan tidak jamak. Nah, itu perjalanan dia. Dia kosar tak jamak. Hai, pelik dia. Kenapa kalau kosar lah, tuan-tuan dan puan-puan kita kena ingat. Dia tak syarat. Bila bila kosar, mesti jamak. Tak syarat. Kalau jamak, mesti kosar. No. Ha, jadi ada orang jamak kerana sakit. Contohnya, dia tak boleh kosar. Jamak kerana masyakah. Tak boleh kosar. Ada orang yang kosar saja, tidak jamak. Tengok keadaan lah. Ha, macam Nabi, dalam manasik dia ni, dia kosar, tidak jamak di Mina. Ha, maka, sepanjang waktu tu, masuk waktu, azan, solat. Azan, solat. Azan, solat, dia tidak jamak. Jadi kita pun insyaAllah, kita akan ikut waktu lah. Bila masuk waktu subuh, kita solat subuh. Masuk waktu zuhur, solat zuhur. Kan? Jadi jangan tuan-tuan, jangan bimbang lah. Kalau Allah Ta'ala izinkan dan kesihatan yang diberi, kita tak akan sunyi di Mina tu. 5 waktu tu sekejap ya. Setiap kali lepas solat, adanya kuliah. Adanya tazkirah, adanya hikmah haji, adanya perjalanan yang kita nak tahu bagaimana dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam biiznillah azza wa jalla. Yani, jadi alhamdulillah selesai. Itu je kerja. Tak ada kerja lain. Melontar-lontar tak ada. Bukan ada hari tarawih ni hari kita duduk di Mina. Seeloknya solat 5 waktu. Kalau kita boleh solat lebih, nak kata macam ni jadual muassasah. Lebih dah sikit kan. Pada pagi Arafah, pagi 9, barulah Nabi kita salah berangkat menuju ke mana? Menuju ke arah Arafah. Menuju ke Arafah. Bila sampai di dekat border Arafah, dia tak masuk lagi Arafah tu. Dia tak masuk lagi. Dia duduk di tepi, nama dia Batni Uranah. Batni Uranah. Apa dia Batni Uranah? Nama tempat, sempadan masjid. Kalau kita pergi ziarah masjid Arafah sekarang, ha? Ziarah di masjid Arafah sekarang, kita akan nampak separuh masjid duduk di luar Arafah. Dia ada tanda border sini. Depan ni, luar Arafah. Belakang baru Arafah. Maknanya, Nabi kita duduk luar. Dia tak masuk lagi Arafah. Sehinggalah dia solat zuhur pada hari mana? Pada hari 9, Nabi kita solat zuhur dan asar
qasar, jamak taqdim. Mana Nabi solat zuhur? Qasar, jamak taqdim di Arafah. Habis selesai daripada tu, barulah dia masuk ke Arafah. Dia duduk dekat dengan bukit. Dia panggil Jabal Rahmah. Pernah pergi Jabal Rahmah belum ni? Tepi bukit tu, ada orang tanda sekarang lah. Dia tanda tempat Nabi kita berwukuf di situ. Nabi kita berwukuf di atas kenderaan. Berdiri di atas unta dia. Duduk atas unta, dah nanti dia diri. Sebab nak suruh orang nampak semua apa yang dia buat. Jadi bermulanya wukuf selepas solat zuhur tadi. Dan Nabi kita telah memberi khutbah di Arafah. Isi-isi khutbah kita akan baca di Arafah nanti insyaAllah. Kalau baca hari ni panjang pula dah. Satu, yang kedua, tak ada modal lah kita di Arafah tu. Habis lakor, tahu lakor dah abang lah. Jadi kita tangguh dulu, skip dulu. Bila sampai di tempat dia, baru kita baca. Baru tu orang tersemangat nak dengar ni. InsyaAllah. Jadi Nabi kita salah duduk menghadap ke arah kiblat, berdiri dengan tak mengangkat tangan berdoa. Berdoa daripada zuhur tadi sampai ke maghrib. Dia berdoa. Sehingga dikatakan Nabi kita berdoa, dia pegang tali unta dia. Kalau tali unta jatuh, sebelah tangan ni, angkat tangan, sebelah lagi cari tali. Maknanya, kerja dia sepanjang dari zuhur pukul 12.30 sampai ke maghrib dalam pukul 7. Sekarang hari ni 7 apa ni? 7.30 lagi kita kata. Berapa jam? Berapa jam? 6 jam lebih kurang. Lebih. Berdiri. Berdoa. Apa yang dia baca? Wallahualam. Oh, kalau ada doa 6 jam ni, berapa jilid kitab kita nak baca? Gitu? Tak ada jilid. Yang ada riwayat pun, itu pun ulama hadis ada lagi bincang tentang sanad dia. Nabi kata, khairu du'ai du'a yaumi Arafah. Tengok dalam buku kita. Khairu du'a, du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. Sebaik-baik ucapan aku. Dan Nabi-Nabi sebelum daripada aku, la ilaha kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana doanya? Itu bukan doa. Mana ada permohonan? Ada permohonan situ? Tak ada. Tak ada minta. Ha. Karena itu para ulama mengatakan doa ada dua kategori. Tulis di buku tu. Ke buku nota pun hilang dah. Doa ada dua kategori. Satu dia panggil doa al-ibadah. Maknanya, bila kita ibadah, puji Allah semata-mata, baca Quran, itu dia panggil doa al-ibadah. Kita tak minta pun. Baca ya Quran. Puji Allah Ta'ala. Satu lagi dia panggil doa ul-mas'alah. Doa permohonan. Itu kita minta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada aku keampunan. Berikan kepada aku rezeki. Berikan kepada. Itu dia panggil doa permohonan. Satu lagi dia panggil doa al-mas'alah. Habis di Arafah nanti kita nak doa permohonan ke? Nak doa ibadat? Dua-dua. Sebab itulah kita kena baca dua-dua. Alhamdulillah dalam buku nota format doa Arafah yang anda beri ni, tuan-tuan kena gunalah panduan itu. Bukan itu segala-galanya. Itu hanya format panduan. Jadi kita akan insyaAllah bila sampai di Arafah nanti, kita akan oleh kerana pergerakan kita dari Mina, Tarwiyah, kita biasanya lepas solat subuh, barulah kita bah mari ambil kita ke Arafah. Tapi taklah berhenti di Batni Uranah tadi, terus ke khemah kita. Sampai di khemah baru ada sarapan pagi. Sabarlah, itu kan. Jadi bila sampai pagi, insyaAllah kita mengharapkan tidak ada gangguan-gangguan daripada jiran tetangga. Jiran tetangga kita, kemah, belah-belah. Jadi bila tak ada gangguan, kita sampai di kemah, kita ambil tempat kita, duduk, kita sarapan pagi, kemudian kita boleh qailulah, kita boleh tidur sebelum zuhur itu sekejap. Kita kena mengasuh hari itu. Tidur, jangan tak tidur. Sebab apa? Kita nak guna tenaga zuhur nanti sampai maghrib. Sangat mencabar pada saat itu. Itulah waktu yang sangat berharga. Karena itu waktu wukuf yang sangat tinggi nilainya, yang kita menunggu dari muda sampai ke tua sekarang. Apa yang kata gangguan-gangguan tadi? Biasanya
kemoh-kemoh ni treboh-treboh aja kan dia bawa ustaz-ustaz yang dia bawa tu ahli-ahli zikir munajat, ahli-ahli qasidah. Jadi mereka pun nak tunjuk jugalah kerja dia. Jadi kita nak qailulah, dia duk berlagu duk macam yang menyebabkan kita tak boleh tidur. Malam tu lagi lagu dah. Tapi bolehkan kita duduk di Mina, insyaAllah agak-agaknya tak ada lagu lah. Tapi tak tahu juga. Sebab orang lain, tribal lain, dia macam-macam dia ada. Saya tanya juga, kata awak ni apa duduk lagu siang malam ni? Dia kata, anak pandai hak tu ya Ustaz. Nah, tribal bawa pun maaf. Jadi lagu lah dia siang malam. Kita kata, saya pula tak kerti lagu, kita kerti ceramah. Ya. Dia duduk ceramah siang malam. Nah, ni masalah kita ni, bukan masalah dia. Kesilapan terdiri ni, dia bawa abu anak yang suka bercakap ni, dengar ceramah sama. Semalam kita bagi cuti apa happy, pakat duk melontar dia. Pagi pergi melontar dah. Saya kita kena happy, kena buat selang-selang lah melontar dah. Pagi dah ada. Baik, jadi harapanlah insyaAllah kita tenang. Jadi jemaah kita ni ambil masa yang ada itu, qailulah. Qailulah mana apa? Tidur sebelum zuhur, tidur. Ha, jadi dalam pukul zuhur kita ni pukul 12 berapa ni? 12.20, mana dalam 11.30 gitu, eloklah kita bangun, pergi ke tandas, kalau boleh mandi, mandi. Kalau tak boleh mandi pun, ambil wuduk siap-siap untuk kita ready berwukuf, insyaAllah. Ha, dia kalau ada nak makan ke, sebab muasasah ni kadang-kadang makannya dia mari lambat, dia mari lepas solat zuhur. Jadi terganggu kita sedang beribadat, terganggu. Dia puasa tak boleh puasa hari Arafah. Bagi kita dia orang muhajir ni tidak disunatkan puasa pada hari Arafah. Jadi bila terganggu, kita pun ya makanlah juga. Kita tak makan ke lapar kan. Jadi kita akan solat zuhur. Kalau boleh cara Nabi SAW qasar dengan jamak dan qasar, kita akan buat. Kalaulah kita bergabung dengan jemaah lain ataupun dengan datangnya pihak-pihak lain yang meletakkan mesti solat tamam, kita ikut aku je lah. Tak ada orang kelahi di Arafah. Yang kata, oh, abang nak ikut sunnah. Ikut. Ikut sunnah dah tu. Tapi dia orang tak bagi buat, kita tak buat lah. Sebagaimana berlaku di zaman Sayyidina Osman. Osman bila dia jadi khalifah, dia ada isteri dia dekat dengan Mina ni. Jadi bila sampai di Mina, dia tamamkan solat. Dia tidak kosong. Mari Abdullah bin Mas'ud terkejut. Dia kata, kenapa solat empat? Nabi solat dua. Dia pun akad takbir solat empat juga belakang Osman. Orang cuik. Tadi nampak bekeh enggak? Kalau bahasa kita lah, ni bahasa sahabat tak kata lagi tu. Jangan, kita kena dalam kurungnya sokmah, bahaya. Kenapa solat juga? Kata Ibn Mas'ud, al-khilafu syar. Berkelahi itu tak baik. Nah, dia tak mau pecah umat. Jadi kalau orang kata, solat tamam, ah, tamam ya kita. Kalau orang kata, ikut awak, kita solat ikut Nabi SAW. Hal lain tak ikut Nabi ke? Ikut juga. Cuma Nabi tak buat di Arafah tu tamam. Kena ayat tu kena betul, dia punya wording. Kalau tidak orang kata, kita kata orang tak betul lah. Kita tak nak apa ni, kita tak nak kata siapa-siapa, kita nak bagi tahu apa yang dia buat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang kita nak buat. Jelas dia tu kan. Alhamdulillah. Maka selepas daripada solat zuhur, kita akan baca zikir. Format zikirnya contohnya macam ni. Tuan-tuan nak baca apa, baca. Sebab itulah nak bagi tip awal-awal lagi, setiap orang kena buat apa? Buat nota untuk dia nak berdoa di Arafah. Kalau doa spontan boleh? Boleh. 3 minit habis lah poin. Tak ingat dah nak kata apa. Jadi bila kita dah tulis awal-awal, apa ni? Minit yang pertama, kita kata setengah jam pertama, kita doa ya untuk kita. Ya Allah, aku nak jadi hamba yang baik. Aku datang daripada jauh. Dosa aku banyak, engkau tahu semua. Tak? Kedosa-dosa yang tak boleh didedahkan, jangan keluar dari mulut. Cakap ya, engkau tahu sekat tu ya. Kalau bini duk amin belakang pun dia tahu. Engkau pun dia ke abah jin, engkau tahu. Cerita tak tahu. Nah. Ya. Kita dengan Allah SWT. Jangan duduk. Nah, kalau nak dedah juga sudah, kita pergi pokok mana-mana tak ada orang, di situ kita menangis. Nah, kita ya Allah, sebut ya Allah dosa-dosa kita kalau tak ada orang dengar. Kalau ada orang dengar, cukuplah kita umumkan ya Allah aku dosa banyak. Daripada muda dulu nak sampai ke insaf tu banyak juga. Nah. Projek-projek yang telah dilakukan yang menjadi syariat contohnya, sebut umum je, jangan beritahu kepada orang. Nanti kita doa diri kita. Nah, minit yang kedua, jangan lupa dia panggil silang doa. Suami doakan kepada isteri doakan kepada suami. Masing-masing lah. Sebutlah. Suami saya ni kok masya-Allah, ya Rabbi baiknya dia. Pergi masjid suka, apa ni, tulur suka. Tapi minta duit bakhil, contohnya. Nah, tu kita ke Arafah gitu.
Nah, nah. Suami pun jaga juga. Bini saya ni baik, suka solat, suka apa. Tapi kalau waktu di rumah agak berserebeh puas satu pari. Masa nak keluar rumah pakai main macam kena lutung dah. Jadi mengadu pada Allah. Contoh ya tu. Di antara contoh yang biasanya kita buat yang tak popular lah. Tapi tak takut insyaAllah. Masing-masing mustajab doa. Jadi mungkin ada suami niat dah. Ya Allah lembutkan hati isteri ni kalau ada gini-gini dah. Isteri pun silanglah doa. Ya Allah jangan duk fikir suami saya tu nak fikir hak lain. Pada hak seorang ni cukup dah. Jadi belaga doa di Arafah tu tak jadi apa-apa lah balik tu. InsyaAllah. Dia kata telah kelahir abang anak tu. Baik. Kemudian doa untuk ibu bapa. Ayah kita yang sudah mati. Mak ayah kita yang mati. Kita doakan minta Allah Ta'ala jadikan kubur dia taman syurga. Menangis kita. Sebagaimana apa ni. Gembiranya ayah kita. Kita lahir, kita sedih dengan perpisahan dengan ibu bapa dan kita doalah sebaik-baik kepada dia insya-Allah. Apa yang dia buat baik pada kita, kita ukit semua. Mak aku dulu kat masya-Allah nak pergi sekolah pagi-pagi dak. Buat tu buat ni makanan dulu, bawa beg pergi hantar ke bak. Jadi sebut kebaikan dia, kita tawassul dengan kebaikan dia, Allah Taala maafkan dia insya-Allah. Barulah kemudian baru turun yang keempat, baru kita pergi kepada anak-anak. Anak-anak sebut nama seorang-seorang. Anak yang pertama ni apa nama? Mamat. Mamat ni masya Allah baik ya Allah. Suka solat, suka tu. Tapi kuat merokok. Macam kuat dia juga. Contoh lah kata. Kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Tak ada dah cara lain nak mengadu. Jadi dua-dua tu minta putih belakang rokok. Jadi. Kan sedap tu ayat tu tak? Anak yang kedua pula masya Allah baik dia ni. Kalau minta duit bagi. Tapi semalam solatnya malah. Jadi apa perangai anak kita sebut? Insya Allah. Air itulah air mata yang paling mahal sekali. Kata orang, air zam-zam tak boleh nak basuh hati. Yang boleh basuh hati kita hanyalah aliran air mata. InsyaAllah. Jadi ingat tuan-tuan dan puan-puan. Masa keemasan. Mungkin Allah Ta'ala tidak izin lagi kita datang kali yang kedua. Orang Arab kata, al-fursatu qad la tatakarrar. Peluang mungkin tidak berulang. Jadi kalau kita tidak ambil kesempatan yang besar ini. Kesempatan yang ada di depan mata kita ni, bila kita nak ambil? Rugi kita. Berpuluh tahun kita menunggu. Nak sampai ke Arafah. Sampai-sampai Arafah, masih lagi duduk cari itu cari ini. Cuma saya bersyukur kepada Allah SWT, salah satu daripada agenda di Arafah telah dihapuskan oleh kerajaan Saudi. Iaitulah agenda bergambar dengan unta. Tak ada. Dulu unta berhias mari ini. Sengih duduk tunggu depan kemah. Allah, kita pun duduk sengih atas unta. Orang duduk apa ni, duduk hukum, nangis-nangis. Kita duduk sengih dengan unta. Gitu, masya Allah. Baiklah mau jadi unta, kata tak ada dosa pahala di akhirat esok kan. Jadi, tak apa. Nak apa ni, nak gambar-gambar. Tapi bukan masa dia. Bukan time. Bukan waktu ni. Waktu lain insya Allah. Haji nanti kita bawa lagi. Saya bawa tuan-tuan lagi berderak tengok unta. Nak naik unta boleh, nak gendong unta boleh, nak apa ni. Nak minum susu unta apa boleh lagi. Biiznillah azza wajalla. Tapi di Arafah no, itu bukan tempat dia. Tempat kita menjadi tetamu Allah. Kata orang, kita sebagai tetamu beradaklah sebagai tetamu. Insya-Allah masa cukup kemasan dan jangan lupa doakan kepada negara kita umat Malaysia supaya Islam kuat di sana, pelaksanaan undang-undang syariat berjalan baik dengan baik. Banyak lagi benda-benda yang kita nampak simple tapi tak simple. Saya sebut contoh dah. Banyak lagi perkara-perkara yang umat Islam tidak bebas melakukan agama mereka di Malaysia. Contohnya, ni anak-anak kita, anak-anak perempuan kita yang kerja atas kapal terbang. Nak tutup aurat tak boleh. Boleh tak boleh? Tak boleh tutup. Siapa-siapa yang ada bertanggungjawab boleh tutup aurat orang perempuan ni, besar pahala dia. Kita kata nak kata apa? Kalau saya ni sebut gini ke orang main-main pula. Tak. Kalau saya jadi Perdana Menteri, di antara perkara pertama saya isytiharkan anak-anak kapal semuanya bertutup aurat belaka. Sokong tak sokong? Sokong. Masuk VIP pun tidak. Ketua cabangnya pun tak. Jadi buat saja jawab dia. Tapi tak boleh kira. Allah Ta'ala ni maha kaya dia. Dia nak lantik siapa-siapa boleh. Kulillah memalikal. Tapi orang panggil buah lah tu. Tapi kita sebagai seorang Islam mesti ada doa kita. Malam saya cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dia kata, kalau aku tahu ada satu je doa mustajab, aku doa kepada pemerintah. Sebab apa? Kalau pemerintah baik, satu negara baik. Kalau pemerintah buruk, satu negara buruk. Jadi itu kata-kata Imam Ahmad. Jadi kita doakan kepada negara kita baik. Kita doakan kepada umat Islam di Palestin dan di mana-mana yang ditindaskan supaya diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sangat penting dalam perjalanan hidup kita ni supaya para jemaah sekalian kita mendapat
apa ni peluang yang Allah Taala beri. Doa banyak-banyak. Oh, dia kata ada orang pesan doa lagu mana? Orang pesan doa. Bila pesan doa senang ya. Sama ada awak baca pesanan dia ataupun rongkai kumpulkan semua sekali. Jadi kita kumpul, ya Allah maaf maaf pada aku, kesalahan aku. Berilah, tunaikan hajat aku. Sembuhlah penyakitku, tunaikan hutang-hutangku dan semua orang yang orang berpesan. Jadi masuk semua sekali orang pesan. Biasanya orang pesan kepada kita ni dia nak sihat. Dia nak mati dari iman. Nah, dia nak mari haji. Dia nak suruh orang bayar hutang dia, contohnya. Jadi kita rangkul semua sekali, cukup sangat tu. Tapi kalau adalah sahabat kita yang kita sayang sungguh-sungguh dan dia sangat memerlukan kepada doa, spesifikkan doa dia baik juga. Contohnya sahabat kita ni tengah sakit kuat. Sahabat ini kita berkata, ya Allah Muhammad bin Abdullah ni sedang sakit, berjuang, berawan kanser kepada dia. Ya Allah, ya Tuhan, sembuhkanlah penyakit dia. Jadi kita rugi. Kita doakan kepada orang, kita tak rugi. Sebab malaikat aminkan untuk kita bersama. Jadi kita kata, alhamdulillah, ini peluang yang besar. Jadi jangan ambil masa. Biasanya bila kita asar tu dah gelap sikit, udara dah teduh, jemaah ni akan keluar dari khemah, dia pergi cari pokok, duduk doa dengan suami isteri. Masa doa suami isteri tu kena ingat. Jangan duk sebut benda-benda yang boleh mengeruhkan suasana, menghilangkan kredibiliti kita. Tak, isteri dengar. Dia duk sebut dosa dia. Eh, Puan Haji ni boleh tahan juga eh. Jadi baru tahu suami dia tu jahat rupanya. Sebab zaman muda dulu lah, zaman dia ni okey dah. Tapi tidak disebut dosa-dosa yang mengaibkan kita sendiri di hadapan manusia. Kita sebut depan Allah tak apa. Biasanya bila sebut depan Allah Ta'ala ni kita seorang, ketika itulah dia mudah nak menangis. Mudah tersentuh perasaan. Sebab apa? Sebab bila kita sebut dosa, kita ingat ke neraka. Sebut kesalahan, kita ingat seksaan. Jadi kita kata, ya Allah, dosa aku ni besar. Tapi rahmatmu lagi luas. Keampun ni maghfirahmu lagi besar. Jadi tidak ada kemampuan kita untuk berdepan dengan segala apa ni azab. Sebutlah apa-apa ayat-ayat motivasi yang boleh kita buat. Jadi insyaAllah sebelum maghrib, kita akan berkumpul balik. Ada seorang ustaz, dia akan tolong berdoa. Dia doa untuk dia, tapi kita boleh aminkan dia. Kalau kita nak, kita aminkan dalam masa 40 minit insyaAllah. Itulah waktu yang kritikal kata orang. Sebab ulama-ulama salah ni sebelum keluar daripada Arafah, waktulah itu dia dekat nak jatuh matahari, kita happy dah, gelap dah. Dan duk siap-siap ambil lagi dah. Tak, orang lain takut. Sebab apa takut? Dia bimbang takut nanti malaikat bagi tahu, afidu maghfurun lakum, keluarlah daripada Arafah dengan dosa yang diampunkan, kecuali seorang yang tak ampun. Bila seorang tu semua ulama salah dia kata, akulah orang tu, akulah orang tu. Kalau kita hari ni, kecuali seorang lagi tak ampun, masih tunjuk tak? Dia tu dia ni, kita tak. Nah, itu gaya salah. InsyaAllah motivasi tentang Arafah ni kita akan ulang sekali lagi di Arafah. Ini hanya dia panggil persiapan awal. Mudah-mudahan ada sentuh perasaan kita untuk bersedia. Baik. Bila masuk waktu maghrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Arafah ke Muzdalifah. Dia solat maghrib dan isya di mana? Di Muzdalifah. Dia tak solat di Arafah. Ni kalau ada orang solat di Arafah boleh? Boleh. Mungkin masuk waktu dah. Tak ada masalah tu. Cuma dari sudut tempatnya Nabi kita pilih di mana? Pilih di Muzdalifah. Dia berjalan dengan unta dia. Ibnu Abbas kata, ya Rasulullah, as-salat. Maghrib Nabi ni. Maghrib dah tamat dah ni. Nabi kata, as-salatu amamak. Solat di sana, di Muzdalifah. Mana Nabi kita bertegas nak solat di Muzdalifah. Jadi kita tengoklah keadaan nanti. Kalau bah kita terlalu lambat, sampai pukul 10 tak berangkat lagi, saya tahu. Bila tak pukul 10 baru sampai di Muzdalifah, tak ada tempat dah. Semua orang akan ambil, kita akan duduk celah-celah orang. Nak solat Jumaat pun tak boleh. Ketika itu kita akan buat keputusan lain lah. Mungkin terpaksa kena solat di Arafah dengan sebab yang tersebut. Jadi saya bagi tahu maklum awal supaya Jumaat kita ni tidak panik. Kenapa pula solat sini? Baru dia kata Muzdalifah. Jadi orang tak pernah pergi Muzdalifah, dia tak nampak gambaran. Kita yang berpuluh tahun dah duduk ke Muzdalifah ni, kita tahu bagaimana suasana di sana. InsyaAllah. Jadi pada Jumaat sekalian, sepanjang perjalanan itu kita banyak talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nampak dah dia punya dalam nota buku tu di akhir. Dalam nota tu belakang sekali ditulis perjalanan haji ada tak? Saya rasa macam letak ya. Ke umrah.
Baik. Sampai di Muzdalifah kita akan solat zuhur, solat maghrib dan isya jamak takhir qasar. Nabi kita solat maghrib, isya, qasar, jamak takhir 5 rakaat. Betul 5 rakaat. Kau tak ada solat 5 rakaat? Ada. Macam mana? Maghrib 3, isya. Aha. Pandai tak apa. Dah, aku lihat tu. Mana ada solat 5 rakaat? Banyak ayat tu, ayat nak suruh celik mata je tu kan. Apa yang kita nak buat di Muzdalifah? Fazkurullah indal masyaril haram. Allah kata sebutlah nama Allah Taala banyak di masyaril di Muzdalifah. Nabi kita sampai selepas dia solat, dia tidur. Berapa dia tidur? Dia penat tadi berdiri tadi. Sepanjang hari berdiri. Berdoa. Ha, macam dia penat. Jadi kita pun kalau penat, tidur. Kalau tak penat pun, tidur juga. Tapi ada setengah orang ni, kalau tempat bising macam tu, dia tak boleh nak tidur. Bila bas sampai nak naik, dia mari cakap, tak, saya tak boleh pergi lagi. Kenapa? Tak tidur lagi. Kata guli tadi. Guli dah. Tutup mata dah tapi tak tidur. Dia tidak syarat. Mabit tu, bermabit di Muzdalifah. Bermakna pada waktu malam hari raya tu, berada di Muzdalifah. Ha, itu maksud bermabit. Bukan makna pergi tidur. Kalau tak tidur, tak boleh pergi. Nak ramah orang tak tidur. Jadi saya setakat ni, alhamdulillah, di antara tempat yang kita suka tidur, senang tidur di Muzdalifah. Ha, tapi syaratnya tengah hari tu kena kuat dah sikit. Kalau tengah hari tu buah banyak, tidur banyak dah, Muzdalifah pun tak lena juga. Moga tidur dah. Jadi kita rugi. Jadi kita tidur di sana. Kalau tak lena, kita zikir, baca Quran, talbiyah, doa kepada Allah SWT. Kalau boleh tidur, tidur je lah. Sebab banyak lagi kerja kita esok. Banyak lagi kerja esok. Cukup masa, kita akan diangkut dengan bas ke Mina. Nabi kita SAW, dia tidur di Muzdalifah sampai subuh esok. Dia tidur sampai subuh. Selepas solat subuh, barulah Nabi kita berdoa dan Nabi kita berangkat sebelum naik matahari. Kenapa Nabi kita berangkat dari Muzdalifah sebelum naik matahari? Nak menyalahi amalan Quraisy. Quraisy selagi tak naik matahari, dia tak keluar daripada Muzdalifah. Nah, itu beza dia. Lepas tu dia duduk menyanyi pagi-pagi. Asyrik sabir kaima nurir. Cerohlah bukit, nama bukit. Di Mina tu, ada sebuah bukit nama dia Sabir. Cerahlah Sabir, aku nak pergi dah ni. Jadi Nabi kita dah, sebelum cerah, berangkat. Sebab apa? Kita nak berbeza dengan cara yang haji yang dibuat oleh Quraisy. Alhamdulillah. Jadi kita memang tak ada cerah lagi bahasanya. Sebab bah yang akut kita ni, dia mengundi. Undi. Ada ustaz kita ni kalau dia mengundi, best. Macam tahun lepas kita dapat nombor satu. Ada ustaz kalau dia mengundi, gusukkan. Jadi kita jangan tahu ustaz hak mengundi susah ni. Dia panggil, adalah macam cabutan bertuah juga. Setengah orang bila ada majlis, boleh semua dia cabutan bertuah. Kita cakap kat tuah. Saya kata, akhir kali ambil kertas diri, buat nombor sendiri, kata, ha saya boleh. Boleh. Kalau tidak, tak aja boleh. Oh, penat. Saya di antara orang yang tak boleh cabutan bertuah ni. Dia kata tak apa, tak boleh. Oh, lepas ramah orang pergi, dah bertuah tu. Boleh kagak sebalik. Kan? Jadi, itu dah amalan dia di Muzdalifah. Nabi kita selesai, dia solat subuh baru dia berangkat. Jadi, kita pun kalaulah andai kata bah kita terlambat, orang lain pergi dulu, tuan-tuan dan puan-puan, jatuh susah hati lah. Lagi lama, lagi baik. Pernah satu masa, bah kita kena kediam sekali. Sempat solat subuh di Muzdalifah. Saya kata, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia kata, orang lain pergi dah, dia duduk alhamdulillah sini. Kata mana kita nak mabit seperti Nabi mabit, bermalam sampai ke subuh. Dah habis, kenapa tak pilih akhir? Ha, sedap juga. Pilih akhir lah. Kita kira tertidur, tidur saya tidak. Ada kalanya, bukan sekat tidur subuh. Pukul 10 tak habis lagi diangkut. Jadi baik kita pergi awal. Bah berapa buah yang ada je. Tuan-tuan tak sedut mikir banyak lah. Ni ada orang mari, berapa orang yang mari, dia kata dia nak pergi jalan kaki. Sebab nak ikut Nabi. Saya kata dengan mazhab nusuki yang ada hari ni, jangan cari penyakit. Jauh tu satu, takut dia sekat tak boleh masuk. Nak buat hak sunat, hak wajib terlepas. Nanya kita. Itu salah. Nasihat kepada kawan-kawan yang duduk di tabung haji tu, ikut tabung haji. Janganlah keluar daripada tabung haji nak berjalan sendiri. Tahun lepas ada jemaah kita ni, saya nasihat dia, baca hadis dan baca apa, tak mau. Dia nak jalan kaki. Dia dengan isteri dia. Tahun lepas tak apalah, tak ada nusuk. Kita lepas. Tapi kalau tahun ni saya tak akan lepas walaupun berperang di Mekah.
Saya takut tali masuk ke Arafah. Tali masuk, tali haji, siapa risiko? Pergi dengan 3D tak dapat haji. Oi, jangan. Jangan duduk main-main. Orang Tok Guru, Arak ni kalau dia buat benda-benda, dia buat gila-gila, kata orang. Buat sebut, mana tak pernah berlaku secara. Orang ditanya orang dalam masjid haram, ada visa ke tidak. Tak pernah berlaku. Ha, jadi sekarang tahun ni berlaku yang tak pernah berlaku. InsyaAllah. Ada ustaz kita tak pernah pakai gelang. Semua hari pakai gelang sekarang ni. Ada tuan. Tak raja pakai gelang dia. Tak pakai. Ada dalam poket takut orang tanya. Tak pernah. Tapi tahun ni sahut juga sikit. Duk main dengan usuk ni. Hari pasal duk atas bah kan. Susah kita. Tak. Kena ambil pula. Baik. Sampai di Mina. Apa yang kita nak buat? Sampai di Mina, apa yang kita nak buat? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Mina, dia terus pergi ke Jamratul Aqabah, dia melontar 7 biji. Allahu akbar, Allahu akbar, 7 biji. Maka itu dia panggil lontar Jamratul Aqabah. 7 biji dia pagi raya tu. Selepas daripada itu, Nabi kita bersyukur. Ha, insya-Allah. Oleh kerana Nabi kita bersyukur, kita semuanya laki-laki ni ready tak bersyukur? InsyaAllah 100% eh? Pisau belakang. Ah, pisau jangan tak main eh? Pisau. Cukup belakang. Kadang tak nak cukup. Kalau tak cukup pakai telkung. Sebab orang perempuan yang tak ada cukup. Orang perempuan tak ada cukup, dia kena gunting je dia ada. Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita boleh cukup. Nabi SAW telah bersabda, rahimallahul muhalliqin. Ya Allah beri rahmat pada orang yang bercukur. Nabi kita doa di Mina, ya Allah beri rahmat pada orang bercukur. Ada juga sahabat macam kita ni sayang rambut dia. Rasulullah kalau kita bergunting je, Nabi tak layan. Nabi terus berdoa, ya Allah beri rahmat pada orang bercukur. Kali yang keempat baru Nabi mari tanya pula. Nabi kata wal muqassirin, berilah juga kepada orang yang bergunting. Bukan kata tak ada langsung. Boleh. Tapi kenapa kita tak ambilnya? Tiga kali Nabi kita tekankan rahimallahul muhallatin. Allah Taala beri rahmat. Allah Taala beri rahmat Allah pada orang yang bercukur. Tak ambil juga. Lailah kalau rambut ni tak naik semua hidup dah. Projek sepanjang jalan, sepanjang zaman. Tak. Fikir juga saya pun. Tak semak lah, tak main pala batuk. Tapi belum balik ni, sampai Madinah ni, tuan-tuan yang pakai 45 hari ni, kena gunting pula dah. Maknanya cukup lah. Di mana lagi kita nak tinggalkan rambut kita kalau bukan di waktu haji ni? Tak ada. Ibadat bercukur ni hanya di haji dengan umrah je. Oh, dia kata saya nak beribadat esok. Apa? Nak pergi gunting cukur kepala. Tak ada ibadat cukur kepala. Ya. Nak ibadat cukur kepala, telah haji dengan umrah. Itu ibadat dia. Yang lain-lain tak kira ibadat. Oh, benang bola cukur kepala, itu karut punya orang. Tak masuk dalam haji. Oleh itu, banyak orang di Pak kita ni, dia karut ni. Kalau benang tu, dia nak jalan kaki lah. Nak pergi, kita kata lah, naik kereta lah senang. Buat menyusah ke diri. Dia panggil nazar lagu. Nazar yang tak ada pedah. Tak ada kerja. Ya, nazar ni untuk taat kepada Allah Ta'ala saja. Jadi, selesai dengan Nabi kita SAW bercukur. Kemudian dia semelih unta dia. Nabi kita bawa unta untuk semelih di Mina. Berapa ekor? 100 ekor unta. Dia semelih dengan tangan dia dengan mulia. Berapa? 63 ekor. Saya nak bakar cerdik orang. Waktu di Mina, di Arafah tadi, Nabi sebut dah. Nabi sebut. Ya ayuhannas isma'u minni. Dengar daripada aku. Boleh jadi kita tak jumpa lagi. Abu Bakar ada tanda. Tak jumpa lagi. Ini ada isyarat. Isyarat tak nak jumpa sungguh ni. Patutlah kalau kita nak pergi mana-mana, jangan duduk main. Ha, panjang, doa aku panjang umur. Jangan tak jumpa pula. Jadi macam tak jumpa sungguh. Nah, jangan duduk main, tak jumpa kita. Yang kedua, bila turun ayat Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kamu. Abu Bakar menangis, orang lain berkawa sebab sempurna agama. Abu Bakar kata, kalau dah sempurna ini, itu tanda awak nak mati tu. Yang kena main. Nak makan kek, makan je lah. Dah main tiup-tiup. Jadi kita 63 selesai. Yang lebih lagi diberi pada Sayyidina Ali untuk sempurnakan. Dan diambilnya setiap ekor daging, letak dalam periuk, dimakan. Itu sunahnya, bila kita sembelih korban ni, kita kena makan. Nah, betulah, tidak sunah kalau kita pergi luar negara. Elok hantar korban kita ke luar negara, nak bantu orang miskin sana sini. Tapi kita kena ada juga satu korban di tempat kita berhari raya. Oh, berapa kali nak korban? Berapa kali? Ikut awak lah, dah ada duit juga bagi, 10 negara pun tak ada masalah. Atau ke Afrika, atau ke apa ni, mana-mana negara. Tapi
satu bahagian atau satu ekor kambing kena ada di tempat kita berhari raya. Nah, balik ni buatlah. Beli kambing sejak. Dah, ikat belakang rumah kita. Lepas solat raya, kita sembelih anak-anak ya. Dia kata satu kampung, mari nak sembelih kambing. Mana saja. Alhamdulillah. Maka Nabi selesai daripada ni. Nabi kita duduk di Mina. Orang mari tanya soalan. Ya Rasulullah, saya dah melontar. Belum cukup. Nabi kata, ihlik. Pergi cukup. Wala harat. Yang ni kata, dia cukup dah. Tak melontar. Pergi melontar. Semuanya ditanya tentang amalan hari raya hari tu. Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan haji hari itu, Nabi kata if'al wala haraj, if'al wala haraj, buatlah tak salah. Ha, jadi kata di para ulama, siapa yang tak reti, tak pandai nak ikut sunnah Nabi tadi, maka Nabi kata if'al wala haraj, diberi kelonggaran pada kita. Tapi kalau kita hak tahu ni, jangan pula pilih if'al wala haraj juga. Sebab apa? Nak cari kelonggaran yang mudah. Tak. Maka selesai daripada urusan ni, Nabi kita naik dia punya unta berangkat ke Mekah. Nabi kita pergi tawaf, sa'i, selesai tengah hari itu, balik semula ke Mina untuk bermabit. Ha, jadi itu dia panggil perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberkati oleh Allah. Perjalanannya banyak kerja tapi masa cukup. Air raya itu. Karena itu air raya dikenali dengan nama Yaumul Hajjil Akbar, hari haji besar. Hari Nabi wukuf hari apa? Nabi kita wukuf hari apa? Hari Jumaat. Sebab tu orang kata kalau wukuf hari Jumaat jadi haji akbar. Kita kata tak ada sunnah macam, tak ada dalil macam tu. Hari haji akbar yang disebut dalam Quran, hari raya haji. Yaumul hajjil akbar, pada hari raya haji. Kenapa hari raya jadi haji akbar? Karena terkumpul di sana banyaknya amalan-amalan haji yang kita kena buat. Banyak terkumpul amalan haji yang kita kena buat pada hari tersebut. Jadi alhamdulillah. Para jemaah sekalian, Nabi kita duduk bermalam di Mina pada malam 11 dan dia melontar pada hari 11. Dia duduk malam 12, dia melontar hari 12, bermabit malam 13, melontar hari 13. Ketika itu barulah Nabi kita keluar daripada Mina, dia pergi berhenti di satu tempat nama dia Wadi Muhassab. Nah, Nabi di situ bukan wadi, nama dia Muhassab. Lepas pada Mina, Nabi kita bermalam di situ. Sebab apa di situ? Karenanya di situlah dulu puak-puak Quraisy buat persidangan tergempar untuk nak boikot Nabi selama 3 tahun. Boikot Nabi dengan sahabat-sahabat, dengan keluarga dia di Syekh Abi, apa ni, Abi Talib. InsyaAllah lepas haji saya bawa tuan-tuan pergi berjalan. Biiznillah azza wa jalla. Ini kita tengok tempat. 3 tahun dia boikot. Sampai bunga budak tak cukup makanan, kelamalaman yang kedengar budak-budak menangis. Makanan tak ada, makan daun, mana ada susu. Jadi di Muhassab ni tempat dia jahat, nak Nabi kita tidur situ. Sekarang ni mana Quraisy yang kena pada aku dulu? Macam gitulah, macam kita cabar balik. Ya, jadi kita tak payah Muhassab lah. Daripada Mina ke hotel, berapa nama ni, Amjad ni, patutlah pada tu. Takutlah nak pergi Muhassab je kat dia. Cerita Muhassab ni saya cerita di Mina nanti. Sebab ada story dia yang tersendiri, insyaAllah. Jadi tamatlah perjalanan haji Nabi SAW secara ringkas-ringkasnya. Ada sebuah buku nama dia, Ka'annaka Ma'ahu. Buku ni menarik. Saya tengok ada nota yang ada Ustaz beri. Dan buku ni telah diterjemahkan. Ka'annaka Ma'ahu sudah diterjemahkan ke bahasa Malaysia. Secara resmi, tuan-tuan boleh balik beli. Kalau nak beli yang Arab dengan bahasa Inggeris, ada di Dakwah Corner. Di bangunan jam besar kedua, kecil tu. Naik tingkat satu. Naik tangga yang eskalator tu, naik. Okay. Nampaklah Dakwah Kona. Di situ banyak buku-buku bahasa Inggerisnya, bahasa Melayu ada. Sebahagian daripada buku yang saya terjemah pada di situ. Tuan-tuan boleh tengok cerita dia, Haji Nabi SAW. Ka'annaka apa? Macam kita berjalan sekali dengan Nabi dalam perjalanan. Nah, kita break sekejap. Nampak tuan-tuan nak makan coklat. Silakan. Ada soalan? Sila. Apa nama buku tadi? Ka'annaka Ma'ahu. Bahasa orang putih ni saya tidak pandai. Alhamdulillah. Tadi kita tak sebut. Betul tak? Selepas kita niat ihram tadi ada benda. Sebab sana tak sebut, sebab kita nak ambil perjalanan haji Nabi tu supaya tuan-tuan nampak gambaran. Jadi bila kita berniat ihram, maka bermulalah larangan ihram. Bermula apa? Berapa larangan ihram ada?
13. Yang pertama, kalau cakap-cakap saja semua orang boleh cakap. Nah, yang pertama apa? Kita ambil satu-satulah dah. Yang pertama, bila dah kita niat, tak boleh potong rambut. Tak boleh mencabut rambut. Tapi kalau rambut gugur sendiri, nah itu dimaafkanlah. Macam kita basuh muka kan, ambil wuduk, tiba-tiba ada rambut di tangan. Nah, itu bukan salah kita, dia yang gugur. Nah, kita sehingga. Nah, keluar bulu hidung dua orang. Kena bayar? Tak bayar. Yang salahnya kita cabut. Tak kira lah cabut dengan tangan ke, cabut gigi ke. Semua itu termasuk dalam mencabut bulu. Nah, itu dilarang. Yang kedua, macam di kertas tu. Potong kuku. Nah, potong kuku. Kita baca ikut pomek kita lah senang ni. Baru dia, orang panggil selari belakang. Ada buku dah. Muka surat berapa? 16. Bukan muka surat 16. Kita cari dia punya larangan. Yang kedua, potong kuku. Mengerak kuku, potong kuku sama lah tu. Jadi kalau kuku terkoyak, boleh tak kita potong? Boleh je lah, tak ada masalah apa-apa. Lagi? Ha, pakai bawan. Ramai yang keliru ni tentang sabun dekat tandas tu. Malah ihram, dia kata jadi pada ulama katakan oleh kerana sabun tu bukanlah satu minyak wangi. Kita pun tidak niat berwangi, kita niat nak bersuci, maka itu dibenarkanlah. Tapi tak guna tu, guna yang sabun yang tak ada wangi tu lebih baik. Ada tak beli sabun haji? Ha, apa kata itulah. Tapi dia kata tak rasa apa. Ya. Mandi pun tak bau, bau pun tak bau. Tak apalah, yang penting kita tahu kita dah pakai sabun. Sekurang-kurangnya dari sudut psikologi sudah tahu kan. Kamu tak bau ya. Waktu itulah, waktu ihram tu. Waktu tak ada ihram, pakai je lah. Memakai minyak di kepala atau janggut ni. Maknanya sebelum kita niat, kita boleh pakai. Pakai minyak wangi boleh. Pakai minyak rambut boleh. Tapi bila dah niat, tak boleh lagi nak mula. Saya dah sebut hari tu. Dalam kursus haji, kaedah dia kata. Boleh mula, tak boleh. Boleh terus, tak boleh. Mana awak ingat ni? Boleh terus, tak boleh. Mula. Nak mula, tak boleh. Tapi kalau kita dah pakai minyak, berminyak rambut kita atau wangi tubuh kita, kita nak niat ihram, tak payah pergi basuh. Kenapa? No. Sebab dah ada di tubuh. Bila kita niat, baru nak pakai, lah. Itu tidak boleh. Dia kata di kepala atau di janggut, tak dipakai. Minyaklah rambut kepala. Memotong atau menebang pokok di tanah haram, jangan duk potong-potong pokok. Cuma dia orang ni, waktu sampai di Arafah tu, Arafah ni banyak pokok sikit sekarang ni. Jadi kita kadang-kadang kita nak pergi tandas, kita letak kain ihram, kita sangkut kan. Letak beg. Nanti kita tarik, sangkut. Patah. Berapa ekor unta kena bayar? Tak payah bayar. Sebab dia tanah halal. Kita bukan tanah haram. Yang duduk kacau dia. Tapi janganlah pergi jadi ahli majlis bandara situ. Dia duduk motor pokok pula di Arafah. Itu ustaz kata tanah halal sini. Tak. Yang kena memburu binatang yang halal dimakan. Buru binatang. Mana ni? Arnak ke larnak datang. Mana tahu Allah nak uji kita tak? Kita duduk dalam kamar, arnak bagi duduk sengih-sengih. Macam mana? Kau pula telinga dia. Telinga dia panjang rabbit. Boleh. Jadi tak ada masalah. Kalau ayam yang kita bela boleh sembelih, tak ada masalah. Kambing yang kita bawa boleh sembelih. Kami gurun tak boleh lah. Jadi, melakukan pendahuluan persetubuhan. Ini kena hati-hatilah. Pasal tu semalam mana saya kata, bila kita dah niat ihram, nak buat emoji love dengan isteri pun tak boleh. Ada soalan menarik. Dia kata di atas dalam grup anak-anak, grup family. Apa itu? Pak dia ada situ. Ayah dia, ihram juga ada dalam grup tu. Kau ni anak je lah, atas dia akan pak lah. Kalau pak dia tengok nak macam mana, takkan nak remove dari ayah dia pula. Sebab nak atas emoji lah. Tak sampai pada kat tu lah. Cuma kita berdua. Biasa kan dalam grup tu, tak ada lah benda lain. Niat lain tu. Jadi hati-hatilah. Memang hati-hati.
melakukan pendahuluan persetubuhan, maknanya kalau duduk pegang-pegang tangan tu sampai mereka menimbulkan syahwat, tak sudah peganglah, pegang kain telkung dia sudahlah. Terutama sekali waktu nak pergi melontar tu. Nak pergi melontar takut bini cabut, bini hilang, pegang kain jangan duduk pegang tangan. Ada setengah orang ni lepas pada dia melontar siap dah. Buka ihram dah. Dia pegang tangan lah nak balik tu. Dia tengok saya kat belakang aku, bini dia ketak tu. Ustaz kata, kata apanya, pegailah nak pegang muka bini demo. Takut ke semua. Dia salah faham. Benda habis clear, dia tak ada masalah. Belum clear, tu tak boleh lah. Dia takut kita marah. Marah apa bini dia. Cuma kita kena ingat, tahallul tu ada dua. Tahallul awal, tahallul sani. Tahallul awal, bila kita dah melontar, kita dah bercukur atau bergunting, itu dia panggil tahallul awal. Bila tahallul awal, maka 10 perkara dari 13 tadi sudah terangkat. Yang tinggal lagi 3, perhubungan dengan suami-isteri, itu masih tidak boleh. Biasa di Mina ni tercabar sikit bila dia buah. Dia buah, dia kata kita ni, balik hotel ni, moga lepas haji dah kan. Masing-masing nak cari bilik berkat lah macam-macam. Tak boleh lagi ni main bilik berkat di Mina tu. Sebab kita tahallul awal baru tu. Belum tahallul sani. Ingat, berapa orang dah kena tegur saya di Mina. Kata Pak Haji, baru tahallul awal ni. Allah, astagfirullahalazim. Dia ingatkan bila buka ihram tu macam habis dah. Belum lagi. Tahallul sani bila akan berlaku? Bila kita tawaf dan sa'i, semua amalan haji pada hari raya tu, tawaf, sa'i, dia kembar tu lah sekali. Melontar, cukur, bila berlaku 3 ni, maka tahallul semua sekali dah. Tak ada larangan apa-apa dah. Ingatlah. Jadi, kalau macam tu, kita nak pergi tawaf bila? Kita kan duduk di Mina, dulu senang. Lama anak budak-budak, muda-muda dulu. Memang kita bawa balik jemaah. Lepas kita melontar jemaah Aqabah tu, siap-siap, naik bas kita balik tawaf. Malam nanti kita pergi pula ke Mina Mabit. Relax ya. Zaman tu. Zaman sekarang ni, dahsyat. Ada jemaah yang nak balik sebab dia kata ada emergency. Takut isteri dia mari haid. Biasanya yang pakar yang bawa balik orang ni, Ustaz Pakru. Ustaz Pakru kenal kan? Dia jarang muncul dia. Dia jalan sana sini, dia bahagian operasi. Kalau ikut dia tu, hati-hati. Dia jalan gear 5 sok mau dia jalan. Dia tak main gear 3, tak main. Kalau gear 3, saya ikut dia. Tinggal awak. Jadi dia, ada seorang jemaah kecil tu, dia tu Pakru. Sampai di Mina, tak jumpa kereta, jalan lagi. Akhirnya sampai Mekah. Nak pergi macam tu juga, pergi sampai Mina pula. 8 km berjalan. Jadi kita hati-hatilah. Kalau rasa tak penat, jalan. Kalau rasa penat, baik kita duduk di Mina. Walaupun sempit, tapi kita ada tempat duduknya. InsyaAllah. Jadi kalau ada yang ada kemampuan, ada emergency, nak balik dengan sebab haid tadi, bolehlah jumpa dengan pihak pengurusan. Kan? Saya nak balik. Tapi risiko dianya, mungkin kita berjalan kaki dari Muaisim sampai ke Mekah ni dalam lebih kurang 8 km. Jalan kaki. Tapi dah nak balik, dia balik juga, jauh dekat pun. Semangat punya kan. Tak ada masalah. Benda orang yang tak ada keperluan untuk laju, kita duduk yang di Mina tu. Sebab bukan zaman kita dah pergi mari sekarang. Tak macam zaman dulu. Dulu mudah. Bah boleh masuk. Bah boleh parking depan kemah. Lari tak ada. Bah terhantar dia shuttle bah. Dia bagi hantar dia pergi. Dia pergi. Tak ada bas. Jadi tak samalah. Cuma saya peringat tadi, tuan-tuan yang tahallul awal bila berlaku? Baik. Ada jemaah mungkin bah dia lancar balik daripada Muzdalifah terus ke Mekah. Dia akan tawaf dulu. Sudah tawaf, sa'i, cukur, itu dia bagi tahallul awal. Dia pergi Mina, melontak, baru jadi tahallul sani. Dia ada tukar sikit. Kan kita belajarkan dalam bab haji ni, tertib pada kebanyakan rukun. Tertib pada kebanyakan. Ada rukun-rukun yang dia boleh tukar. Bukan suka-suka lah, tapi tukar ada keperluan. Seeloknya jangan duduk tukar lah. Kalau awal-awal lagi rancang tak mau masuk Mina, itu bukan salah apa ni, if'al wala haraj, itu memang pakej yang lepas tu lah. Ada orang cakap, dia kata bayar pakej 5 bintang, hotel 5 bintang, tapi perjalanan haji kurang bintang sebab dia tak ikut step hak Nabi SAW. Adalah, kita pun tak nak cakap panjang lah, nanti kawan-kawan marah juga. Dia kata Abu Anas, taklah dia cakap sebab dia jaga pakej murah, cuba dia jaga pakej mahal.
Anak daripada muda lagi duk jaga pakai hak mahal ni sampai ke tua. Pelik dah. Patut tua ni pergi pakai mahal. Dia sebab bila kita tua ni kita berkawan dengan orang tua-tua ni, awak ni belakang ni. Nah, kau tak ngaku. Jadi kita rasa kesian nak tinggal jemaah ni duduk di Maisi ni, kita duduk di atas bukit, oh minum gelas orang kaki kecil tu. Hei. Orang lain al-fakir lah, gelas plastik dah. Jadi saya tak sampai hati saya turun pergi duduk dengan tempat ramai-ramai ni. Kerana itu pun tujuan kita mari bukan nak bersama dengan jemaah haji. Sedikit bimbingan yang Allah Ta'ala izinkan, itu je lah. Baik, apa lagi yang kita tadi? Faham dah tak? Tahlul awal, tahlul tani, faham dah? Nafar awal, nafar tani, faham? Nanti kita habiskan itu. Yang keseterusnya, yang ke-10, memakai pakaian bercantum. Laki-laki tak boleh pakai bercantum. Kalau kita ambil kain sarung kita tu, kita tetas. Buka jahit, boleh pakai tak? Boleh. Nah, jangan duduk keliru. Tak boleh ni kain bercantum tapi dah buka dia punya jahitan. Okeylah. Kalau kain ihram kita jahit zigzag tepi, boleh? Pasal apa boleh? Dia angkat jahit tu, berjahit tu. Ya? Jahit. Dia jahit tapi tidak bercantum. Ah, itu boleh. Nah, bereslah. Tahu tak apa kata orang. Baik. Muslimat je, wanita dia tak boleh tutup muka. Tak boleh tutup muka waktu ihram. Kecuali dia uzur. Ada asma ke, ataupun ada wabak. Macam zaman mula-mula COVID dulu, kerajaan Saudi paksa, mesti semua kena tutup muka. Kita laki-laki perempuan kena tutup. Jadi pada itulah kata di ulama, ihram laki-laki di kepala, ihram wanita dia di muka. Nah, maknanya dia kena buka muka. Dan yang seterusnya, tak boleh pakai sarung tangan, termasuklah laki-laki dan wanita. Yang berbeza laki-laki wanita ni, dia boleh pakai sarung kaki, stocking boleh pakai. Kita laki-laki tak boleh pakai stocking. Nah, itu di antara larangan ihram yang ketara lah, insya-Allah.